Sudah seminggu sejak kita memasuki tahun 2023 ini. Apa kabar nih kalian? Yap, mengawali tahun 2023 ini, dunia perwibuan sudah kembali mendapatkan sajian drama dari percosplayan Indonesia. Yang mana pada drama kali ini bertajuk, Pacar Cosplayerku Berselingkuh Dengan Orang Yang Lebih Tua Dariku. Atau lebih tepatnya, seorang cosplayer berusia 15 tahun berselingkuh dengan VTuber berusia 22 tahun. Dan bahkan, berdasarkan isu yang beredar, mereka sudah pernah melakukan hubungan seksual. Teman-teman, bro, seriously, ceweknya baru umur 15 tahun, men. Yap, berdasarkan isu yang beredar di internet, cosplayer tersebut bernama Sunian Chan, yang sebelumnya sempat populer karena melakukan cosplay Ganyu, yang katanya Bayu dan Edith, dari Genshin Impact. Sunian Chan ini baru berumur 15 tahun dan awalnya ia berpacaran dengan pria berumur 19 tahun yang mana lebih tua 4 tahun dari dia. Lalu pacarnya tersebut membuat story di Instagram menggunakan akun pacarnya, yakni Sunian Chan. Namun sayang sekali, Mimin tidak mendapat doksili atau dokumen asli dari story tersebut. Dan juga, ada beberapa screenshot WhatsApp yang dari situ kita dapat tarik kesimpulan bahwa si Sunian Chan ini sudah pernah berhubungan seksual dengan kedua pria tersebut, yakni si pacarnya dan si cosplayernya, teman-teman. Gila coy, Mimin umur 15 tahun masih main Lost Saga di warnet. Dan untuk sekarang ini akun Instagram Sunian Chan sudah tidak ada lagi di Instagram. Kemungkinan dihapus, yang mana sebelumnya akun tersebut dipegang oleh pacarnya. Nah, teman-teman, mengawali tahun dengan perdramaan cosplayer lagi ya, kita goreng terus nih. Biar Mbak Sunian Chan-nya makin terkenal. Ya, ujung Mbak. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih dari drama Sunian Chan berikut? Siapa korbannya, siapa pelakunya? Komen di bawah ya. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah, di NTR.